أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kabar semua sehat? Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri dan bekalkan kepada kita pada malam penuh barakah ini. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita sekali lagi dalam dewan kuliah ini untuk sama-sama kita berada di atas jalan yang sangat dicintai oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, salafus soleh rahimahumullahu ajma'in dan juga orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah jalan kita menuntut ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menepati, menuruti suatu jalan untuk dia mendapatkan ilmu, nescaya Allah mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis tersebut Nabi kata kepada kita, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada kita, sesungguhnya daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di kalangan para nabi yang mewasiatkan dan mewariskan dinar dan juga dirham. Nak senang, nak selamat, nak bahagia, kena kumpul dinar, dirham, dolar, pound sterling. Tak ada seorang pun yang pesan urusan itu. Innama warathul ilma. Semua para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Hadirin, hadirat rahimakumullah, pada malam penuh barakah ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab syarah Hisnul Muslim, hasil karangan daripada Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani, yang mana kita telah berhenti pada perjumpaan yang lalu pada poin ataupun zikir yang ke-23, iaitu selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Yang mana kita dah membicarakan tentang dua zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebagaimana yang termaktub dalam buku ini, dan saya dah bacakan pada perjumpaan yang lalu hampir 8 tata cara selawat yang sahih datang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam buku ini dituliskan buat kita kira-kira 2 jenis selawat yang boleh kita bacakan setelah daripada tasyahud awal. Selepas daripada kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita boleh membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, selawat yang diajarkan sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'di rahimahullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara selawat pada selepas tasyahud awal, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi. Penambahan pada azwaj, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan juga keturunan-keturunan Nabi. Kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi, kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ini 2 tata cara salawat yang diajarkan dan yang dah kita lepas pada perjumpaan yang lalu. Baik. Siapa nak tasmiq yang pertama? Lelaki seorang, Hijaz yang pertama. Selawat yang pertama. Hmm.
Barakallahu fiik. Nurul yang kedua hafal? Hah? Siapa hafal yang kedua? Selawat yang kedua? Wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ada siapa yang hafal? Abang Zul? Syahir? Okey, kita bagi masa sekejap lagi lepas kelas. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pada zikir dan juga doa yang ke-24, iaitu doa setelah tasyahud akhir sebelum memberikan salam. Ha? Ini adalah satu urusan yang sangat penting, sehingga kan kalau kita cek dalam buku Syarah Hisnul Muslim ni, hampir ada 10 jenis doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jangan lekah-lekah fil alamin innaka hamidum majid, toh nak bagi salam. Ha? Kalau urusan ni tak penting, nescaya mungkin hanya ada satu je, mungkin ada dua je doa. Tapi nak bagi tahu, Nabi minta kepada kita berdoalah sebelum memberi salam, kerana itu adalah waktu yang mustajab doa dan kita berada di tempat yang mustajab berdoa sebelum memberikan salam. Baik. Hadis yang pertama ataupun zikir yang pertama saya nak kita semua baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kalau kata nak waqaf, min azabil qabr, ha? Wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Baik, sekarang saya nak semua sekali baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Allahumma InsyaAllah. Jadi saya rasa kebarangkalian majoriti kita yang belajar tentang betapa pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai di antara kita yang telah pun mengamalkan bacaan doa ini sebelum memberikan salam. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyasta'idz billahi min arba'." Apabila kamu semua telah selesai daripada tasyahud yang akhir, apabila kamu telah selesai daripada tasyahud akhir, fal yasta'idz billah, hendaklah kalian minta perlindungan kepada Allah daripada 4 benda. Yaqul, hendaklah kalian mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri." Yang pertama sekali Nabi minta kepada kita supaya kita berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada siksaan kubur, dan juga daripada siksaan neraka jahannam, dan juga daripada fitnah kehidupan setelah kematian, dan juga fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. So hadis ini adalah muttafaqun alaih, yang diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Sahih. Boleh juga. Ada juga. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Baik. Jadinya doa yang mana kita perlu minta kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, 4 benda. Sebahagian daripada kita dia berdoa dengan doa nafsunya. Ha? Fil alamin innaka hamidum majid, Tuhan bagilah aku kaya Tuhan. Tuhan bagilah aku dapat projek ni Tuhan. Tuhan bagi aku dapat si fulan binti fulan ya Tuhan. Minta urusan keduniaan dan ikut nafsu semata-mata. Bahkan kalau kita teliti 10-10 doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, semuanya berkenaan dengan keesaan Allah Taala, berlindung daripada azab kubur, azab jahannam, lagi apa lagi? Fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnah al-Masih Dajjal. Baik, sekarang kita tengok. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ungkapan al-mahya artinya adalah al-hayah. Oh, dia terus lajak ke sini. Baik. Sekarang kita tengok. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada siksaan kubur. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap yang hidup semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin
Zaiqatul maut. Semua yang hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Hatta diri kita sekalipun. Ya, kita yang hadir kuliah, tak kisah siang dan juga malam. Ya, yang mampu kumpul harta yang begitu banyak bertimbun-timbun. Semua di antara kita akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk urusan ini, sebelum daripada bagi salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, mintalah supaya kita ini terselamat daripada azab, azab kubur. Sebab kalaulah kata kita ni mati dalam keadaan lalai dan tak ingat pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sebut dalam suratul Mukminun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Apabila orang-orang kafir yang tertutup pintu hatinya daripada menerima hidayah Allah Azza wa Jalla, datang kepadanya kematian, apa yang mereka sebutkan, rabbirji'un, Tuhan tolonglah kembalikan kami ke atas muka bumi. Kenapa orang kafir ataupun orang yang tidak menerima hidayah Allah Ta'ala nak kembali ke bumi? Ha? Sahih. Jawapannya pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-100. La'alli, mudah-mudahan. A'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan kalau aku dapat kembali ke muka bumi balik, wahai Allah Azza wa Jalla, pasti aku akan beramal soleh yang tak pernah aku lakukan di atas muka bumi dulu. Kalla, Tuhan kata sekali-kali tidak berlaku urusan ini. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini cuma ucapan angan. Sekarang hadirin hadirat, kita berada dalam ucapan realiti. Kita berada dalam hidup yang realiti. Sebelum ucapan ini menjadi ucapan angan-angan, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita jadikan dia realiti. Tuhan, jauhkan aku daripada azab kubur. Takut-takut mati kita terkena azab kubur. Fa na'udzubillahi min dzalik. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya kata-kata yang mereka ucapkan, di hadapan mereka adalah alam barzakh sampai hari kiamat. Mereka akan tempuh hari kiamat tersebut. Ha? Ini terkandung dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, 98, 99 sampai 100. Ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, sebab tu setiap kali sebelum daripada kita memberikan salam, kalau boleh jangan tinggalkan empat doa ini. Yang pertama azab kubur. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min azabi jahannam. Mintalah kepada Allah supaya kita ni tak dimasukkan dalam neraka jahannam. Kalau tak neraka jahannam pun, neraka yang lain pun kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, pasal kita tak mampu untuk tempuh. Saya pernah terbaca satu hadis yang diriwayatkan, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada dalam keadaan sihat. Saya dah pernah sebut dah benda ni, tapi saya suka nak ulang. Nah, sampai satu keadaan dia ditimpa musibah, badannya daripada kuat, sasa, tegap, tiba-tiba menjadi kecil seperti tubuh burung ataupun anak ayam. Ini yang termaktub dalam hadis. Makna katanya, dia daripada sihat menjadi kurus kering. Jadi hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun pergi menziarahi sahabat tadi. Nabi bertanya kepadanya, "Adakah engkau pernah berdoa?" Dia kata, "Betul Rasul, aku pernah berdoa." Maka dikatakan kepadanya, "Doa apakah yang engkau pohon kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka laki ini pun kata, "Ya Allah, seandainya telah ditetapkan untuk aku menerima azab neraka jahannam ataupun azab akhirat, maka percepatkanlah untukku di dunia ini." Subhanallah. Bila dia sebut macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus istighfar. Astaghfirullah. Tak layak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang hamba minta azab akhirat dipercepatkan di dunia ini, ke dunia ini, sebab kamu pasti tak akan mampu. Sebab tu ada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada kita supaya berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau pengampunan dan juga kesihatan. Pengampunan dan juga kesihatan. Sebab sebahagian orang dia menjadikan zikir-zikir sebagaimana kata syair al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia kata apa, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Lagi apa? Lupa dah. Fahabli tau batau waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Apa maksudnya? Tuhanku, aku sesungguhnya tak layak masuk ke dalam firdausmu, namun aku juga tak layak dan tak kuat untuk masuk ke dalam neraka jahanammu. So ada perbahasanlah dekat situ kan.
Sebab ada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita, seandainya kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, falyazimil mas'alah. Kalian kena ceritakan sungguh-sungguh hajat dan permintaan kalian kepada Allah. Tuhan, aku benar-benar nak masuk syurga Firdaus. Sebahagian orang menjadikan syair tersebut sebagai doa. Maka ini yang kita katakan salah. Sebab dia kata aku tak layak nak masuk syurga. Kalau ikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam semua buat salah. Bila buat salah tak boleh masuk dalam syurga Allah Taala kalau ikut logiknya. Tapi Nabi pesan kepada kita jangan pernah sekali putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau nak berdoa, minta satu-satu doa, falyazimil mas'alah. Fa innahu la mukrihalah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan ni tak ada orang yang boleh paksa-paksa Allah Taala. Allah jangan bagi kat dia, Allah bagi kat dia. Tak ada. Sebab tu Nabi kata kalau nak minta direct terus dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ha? Dan kita katakan aku tak sanggup nak masuk dalam neraka jahannammu ataupun neraka jahimmu. Kita katakan siapa manusia ataupun makhluk yang nak masuk dalam neraka? Tak ada orang nak masuk dalam neraka. Oleh yang demikian, kalau zikir itu sekadar meluahkan perasaan sahaja, maka mungkin bolehlah kot. Tapi kalau nak berdoa dengan zikir tersebut ataupun dengan baik-baik syair tersebut, maka ianya menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar kata, ish aku ni solat tak solat, macam mana nak masuk syurga Firdaus? Ha? Aku nasib menipu orang, macam manalah kalau Allah Ta'ala letakkan aku dalam neraka Allah Ta'ala. Kalau ucapannya berbaur begitu, mungkin sekadar untuk koreksi diri dipersilakanlah. Tapi kalau setiap kali dia ulang-ulang, ilahi lastulil Firdaus, ahlah. So, kita katakan, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdoa. So dua benda kita minta dijauhkan daripada azab, azab kubur dan juga azab neraka jahannam. Baik. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Sekejap ya. Baik. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, berkenaan dengan fitnah kehidupan, kata Syekh, wal muradu bil fitnah ikhtibarul mar'u fi dinihi, suatu ujian yang berlaku terhadap seorang individu, satu ujian yang berlaku terhadap seorang individu berkenaan dengan agamanya, baik pada waktu hidupnya mahupun setelah kematiannya. Dan fitnah hidup itu, kata Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, fitnah hidup itu ada dua. Yang kita minta berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ni ada dua benda. Satunya syubhat, yang keduanya syahwat. Syubhat dan juga syahwat. So, apa fitnah ataupun ujian yang terkandung pada syubhat? Syubhat ni, kalau Allah Ta'ala timpakan fitnah syubhat pada kita, masalah kita. Sebab kita akan nampak suatu yang batil itu adalah hak. Yang salah tu kita akan nampak benar, maka kita akan kata kesalahan itu adalah kebenaran. Dan kita akan nampak kebenaran itu sebagai satu bentuk kesalahan. So fitnah ini disebut sebagai fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, dia berkenaan dengan dorongan nafsu kita. Suka tengok kepada aurat perempuan, suka tengok kepada filem lucah, suka mendengar kepada kata-kata nista, fitnah, mengumpat, umpatan dan sebagainya. Ini semua adalah fitnah kehidupan ataupun fitnah syahwat yang berkait rapat dengan syahwat. Oleh yang demikian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya kita ni semua tak terkena fitnah kehidupan yang terkandung padanya syubhat dan juga syahwat. Baik, kita patah balik dalam buku kita. Ungkapan al-mahya artinya al-hayah. Nah, kita minta jauh daripada fitnah kehidupan. Sedangkan al-mamat artinya adalah al-maut, kematian. Fitnah kehidupan adalah suatu yang menghalangi manusia selama kehidupannya berupa fitnah yang datang daripada dunia, syahwat, kebodohan, dan yang paling dahsyat dan paling besar, na'udzubillah, adalah perkara akhir ketika kematian tiba. Faham tak, Ijaz? So, fitnah kehidupan ni yang paling berat sekali adalah time nak mati tu. Time nak mati.
Mereka berbeza pendapat berkenaan dengan fitnah kematian. Dikatakan fitnah kubur, dikatakan pula bisa saja yang dimaksudkan adalah fitnah ketika sakarat. Fitnah mati ini pula, sebahagian pendapat mengatakan fitnah dalam kubur dan juga fitnah ketika sakarat. Diidhafahkan fitnah kepada kematian kerana kedekatannya dari kematian itu. Jika yang dimaksud dari ungkapan wafit senatil mamat dan fitnah setelah mati adalah fitnah kubur, sehingga difahami darinya pengulangan kerana ungkapan min azabil qabr dari azab kubur menunjukkan kepada yang demikian. Yang jelas tiada pengulangan di dalamnya kerana azab lebih besar daripada fitnah, dan fitnah itu adalah sebab bagi azab. Faham tak? Ayat dia berulang-ulang. Baik. Jadinya hadirin hadirat rahimakumullah, saya suka mengambil qaul daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Disebutkan kepada kita juga fitnah kubur yang kita katakan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla au qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan diuji di dalam kubur-kubur kalian dengan fitnah seperti atau hampir seperti fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi disebabkan itu dalam kubur sekalipun tetap juga akan ada fitnah sebagaimana fitnah kita hidup dekat dunia ni, datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Baik. Kemudian fitnah mati itu, yang kita katakan tadi fitnah kematian itu, dia ada dua pemahaman menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama fitnah al-ihtidar. Maksudnya fitnah ketika sakaratul maut. Nak datang sakaratul maut ni, satu hadis menyatakan kepada kita syaitan dia pada detik itu akan menjelma menjadi orang yang dia suka nak menjelma. Boleh jadi mak ayah kita, boleh jadi orang lain dan sebagainya. Kemudian dia ajak kepada tiga agama, Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Dia akan bawakan tiga agama dan dia akan dorong setiap orang yang nak mati itu supaya masuk Yahudi ataupun Nasrani. Maka orang yang kuat imannya, maka dia akan masuk agama Islam. Tapi orang yang tidak kuat imannya ketika mana sakarat, maka dia akan masuk dalam Yahudi ataupun Nasrani, ataupun lebih mudah kita katakan terjerumus masuk dalam bisikan syaitan ketika mana nak sakarat. Sebab tu diriwayatkan daripada Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal rahimahumallah, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Ahmad bin Hanbal nak meninggal, antara ucapan ketika sakarat tu dia kata menjauhlah. So ketika mana Imam Ahmad tersedar, anak dia bertanya, wahai ayah, ketika tadi kau sebut menjauhlah, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, sungguhnya ketika aku berada dalam sakarat, iblis ataupun syaitan datang kepadaku dan mengajak aku masuk kepada Yahudi dan juga Nasrani. Maka aku pun mengatakan kepadanya, menjauhlah. Maka iblis berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, sesungguhnya engkau telah selamat daripada godaanku, sambil dia menggigit jarinya. Subhanallah. Jadi sebab tu kita kata fitnah kematian ni boleh jadi fitnah kita masuk dalam kubur ataupun fitnah ketika mana sakarat. Baik, cantik. Dan yang terakhir, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubika min fitnati al-masih ad-dajjal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni dijauhkan daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Baik. Ungkapan al-masih ad-dajjal penamaannya dengan al-masih kerana kebaikan telah dihapuskan darinya. Maka dia Al-Masih yang menyesatkan. Dikatakan, dinamakan demikian kerana matanya satu adalah buta. Baik, so ada beberapa pendapat tentang kalimah Al-Masih. Mungkin kita pernah dengar, mungkin kita tak pernah dengar. So, ada orang sifatkan Dajjal ni mata dia satu kat tengah-tengah. Kita katakan, tak benar. Matanya tetap juga dua, tapi satu satunya buta. Baik, sebab tu disebutkan mukanya luruh, sebab matanya sebelah tak ada, tersapu. Al-Masih ni maksud dia masah. Kalau kita baca ayat Al-Quran, Tuhan ajar kita etika mengambil wuduk, wamsahu biru'usikum, kata Allah Azza wa Jalla, dan sapulah kepala kamu, datang daripada perkataan masah.
So ini perkataannya alma al-masih, terhapus daripadanya kebaikan yang ada pada Dajjal, tak ada sedikit pun. Sebab tu nama dia berbeza dengan al-masih Isa bin Maryam. Kita jangan kata perkataan al-masih ni untuk orang jahat je, tak boleh. Sebab Nabi Isa juga diberi gelaran sebagai al-masih. Sebab al-masih ni maksud dia juga adalah sapuan. Bila mana baju kita jatuh sampai ke bawah, bawah daripada buku lali, dan kita berjalan atas muka bumi, baju kita ni sapu bumi ke tak sapu bumi? Habis semua kotoran dan sebagainya disapukan. So itu antara pendapat yang mengatakan al-masih ni maksudnya dihapuskan segala kebaikannya, dan yang keduanya dia ni kerap mengembara di atas muka bumi. Siapa? Al-masih ad-dajjal. Dia kerap mengembara ke muka bumi. Dikatakan rajulun mamsuhul wajhi wa masih, iaitu orang yang sebelah wajahnya barakallahu fi jazakallahu khair, tiada mata, tiada alis, melainkan hanya lurus sahaja, macam kita sebutkan tadi. Dikatakan juga kerana dia membelah menempuh bumi, macam saya kata tadilah. Kalau pakaian kita ni terlalu meleret, ketika mana kita berjalan, kita sendiri pun perasan semua sapu, semua debu, semua sampah, semua pasir kita pakat langgar dan kita menempuhnya. Dengan kata lain, berjalan menelurusinya. Dikatakan pula al-Masih ad-Dajjal ni dia adalah makhluk yang telah dihapuskan kebagusannya, dengan kata lain diburukkan, seakan-akan dia melarikan diri dari kerancuan. Kerancuan ni apa benda? Kekaburan. Dengan al-Masih putra Maryam alaihi assalam. Baik, sebab tu nak bezakan Dajjal dan juga al-Masih Isa bin Maryam, inilah urusannya. Al-Masih Isa bin Maryam diberikan segala keberkatan dan kebaikan, tapi al-Masih ad-Dajjal dihapuskan seluruh kebaikan pada dirinya. Padahal tiada kerancuan ataupun kekaburan. Kerana Isa AS dinamakan al-Masih kerana dia tidak mengusap dengan tangannya yang penuh barakah atas sesuatu yang memiliki cela, melainkan akan menjadi sembuh kerananya. Faham ke tak faham? Ini antara mukjizat Nabi Isa AS ketika mana dia dah besar, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya al-Masih. Kalau dia ambil burung, dia bentuk, dia ambil tanah, dia bentuk-bentukkan menjadi burung, kemudian dia tiup, maka burung tersebut hidup ke tak hidup? Hidup. Yang seterusnya, dia mampu untuk menyembuhkan orang yang buta dan juga orang yang terkena penyakit sopak dengan sentuhan. Dan dengan sentuhannya juga dia mampu menghidupkan orang yang mati. Kalau kita hidup di zaman Nabi Isa AS, kadang-kadang kita rasa kita percaya dekat dia. Allah Ta'ala alam. Kalau hari ni mungkin kita kata kita percaya, tapi kalau kita hidup di zamannya itu, Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Jadi bila mana kita telah berada di atas kebenaran ni, banyak-banyaklah ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah yang terlalu besar ini, dan mudah-mudahan kita tak terkena fitnah al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Baik, saya lompat terus. Faedah memohon perlindungan daripada kejahatan Dajjal di waktu itu, ini telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Dajjal akan datang di akhir zaman yang sangat jauh dari masa itu. Maksudnya, makna katanya masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Dajjal tak keluar lagi. Tapi Nabi tahu sampai satu masa Dajjal tetap akan keluar. Oleh yang demikian, Nabi pesan kepada kita supaya minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah ad-Dajjal. Kerana agar berita tentangnya menyebar dan meluas di antara semua umat, dari generasi ke generasi, dari jamaah ke jamaah, bahawa Dajjal adalah tukang dusta, batil, mengada-ngada, berjalan di muka bumi dengan segala kerosakan yang ditimbulkan. Dia juga adalah penyihir yang sangat buruk, sehingga kan urusan Dajjal itu tidak kabur bagi kaum mukminin ketika dia muncul dan perkaranya menjadi kenyataan, sehingga mereka mengetahui bahawa dia itu di atas kebatilan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadinya itu adalah serba sedikit berkenaan dengan syarah doa empat benda yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya perlindungan daripada azab kubur. Sebab azab kubur ni benar-benar akan berlaku. Macam kita pernah ceritakan dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan kat kubur, kemudian Nabi nampak apa? Dua orang sedang diazab. Seorang diazab sebab apa? Pasal kencing tak menyorok lah, ataupun tak basuh bersih-bersih. Ada dua pemahaman.
Eh, kencing tak menyorok ni, ketika saya buat haji dulu pun ada orang macam tu juga. Haji Arafah, bukan kat tempat lain. Arafah tandas ada beratus ribu, tapi tetap juga tak muat nak masukkan berjuta manusia dekat situ. Jadi ada orang yang dia ketika buang air tanpa ada perasaan malu, tanpa selinung-selinung, dia boleh buang macam tu sahaja. So kadang-kadang saya masa tertengok tu, kita kata betul kata Nabi SAW, wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka sangkakan mereka diazab bukan urusan yang besar. Kencing je pun ha, tapi itulah modal manusia diazab di dalam kubur pasal air kan saya kencing. Ha, ketika mana saya dengan satu jamaah daripada negara, bukan Malaysia lah, maknanya keliling kita Nusantara ni, saya tengok dia bawa satu botol kosong. So duduk tepi bas, tiba-tiba botol tu jadi penuh, ajaib, berwarna. Kemudian saya kata dia, tadi buang air. Buang air pak, dia kata. Dah cuci dah, selek sajalah. Subhanallah, selek saja. So kita katakan takut-takut urusan di tanah yang suci dengan keberkatan yang berada di tanah suci tiba-tiba hilang begitu saja disebabkan urusan yang dia remeh-remehkan. Dan yang kedua, kenapa kawan tadi kena azab dalam kubur? Namimah tu apa benda? Suka mengadu domba, asyik nampak sahaja keburukan orang, keburukan diri sendiri tak pernah nampak. Sebab tu azab kubur benar-benar akan berlaku. Dan Nabi SAW pesan kepada kita dua hal yang menyebabkan ramai orang masuk dalam neraka, apa dia? Dua lubang mulut dan juga lubang kemaluan. Dahlah dalam kubur pun kena azab, dalam neraka pun tetap kena azab. Sebab tu hati-hati ketika mana nak membuang air kecil dan juga air besar, dan berhati-hatilah dalam urusan berkata-kata. Baik, jadi kita berhenti kat sini insyaAllah, sebab kita nak dengar tasmiq seorang-seorang doa ni dan juga selawat yang kedua. Boleh? InsyaAllah, tak susah ha? Pasal kita, saya suka kerap ulang-ulang-ulang-ulang supaya kita mudah nak ingat insyaAllah. Syahir, boleh start selawat yang kedua? Wa ala azwajihi. Ada gula. Wa ala azwajihi. Bukan jihim, jihi. Bismillah. Wa ala azwajihi wa dhurriyatihi. Kama barakta. Biasa amal yang pertama ke yang kedua? Yang pertama, lepas ni dah ada variasi dah. Sekejap lagi qiyamul lail dah boleh amal yang kedua ni ya. Masya-Allah, barakallahu fik. Yang kedua? Doa yang pertama? Sorry, doa setelah tasyahud. Yang tadi tu. Azhar tu tadi gigit lidah ke tak gigit lidah? Tak gigit. Kena gigit lah, baru kena betul doa tu. Azhar, azhar. Azhar bi jahannam. Masya-Allah, barakallahu fik. Kadang-kadang itulah kita kata sebutan kita dalam doa tu. Kita berdoa ikut sunnah, barakallahu fik, tapi kadang-kadang sebutan tu, huruf tu tak kena, takut-takut salah maksud dan lari makna. Bukan isu besar, tapi kita rasakan macam saya suka nak tengok kita semua dapat bacaan yang betul dan juga tepat. Itu sahaja niatnya. Baik. Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Bagus. Kama barakta ala Ali Ibrahim. Ada Ali kat situ? Ada? Baik. Yang kedua?
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المحيا. ما شاء الله. Biasa amal bang doa ni. Biasa amal. Barakallahu fi. Bagus-bagus. Kita semua kena buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Fadal bang. Azwaji. Baik, yang kedua. Min adzabil qabr, bukan kabr, qabr. Barakallahu fiik, masyaallah. Mazul. Barik. Ada ke wa'ala Ali Ibrahim? Ini Hamidul Majid, bagus. Itu yang selawat yang pertama. Itu memang ada. Yang ni yang variasi yang kedua. Ni pilihan yang kedua lah katanya. Yang pertama tu memang ada innaka Hamidul Majid dua kali. Baik, yang doa tadi? Doa sebelum tasyahud. Inna ke inni? Mahya wal mamat. Wa min fitnatil. Bagus. Barakallahu fiik, masya-Allah. Fadal, Ijaz. Yang muslimat sekejap lagi, seorang je lagi tinggal. Wabarik. Masya-Allah, barakallahu fiik. Fadal bang. Wa ala azwaji. Wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Barakallahu fiik. Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi al-qabr wa min 'adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Dah hafal. Yang kedua tu. Okey, baca tak ada tengok buku. Allahumma inni yang kedua wa min azab azabi yang ketiga wa min fitnatil yang keempat barakallahu fiik, masyaallah. Boleh sebenarnya. Baik, muslimat fadli segan nak bagi Nurul dulu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, mantap, masya-Allah. Fadal? Sebelah ke, sebelah kiri ke? Barakallahu fiik. Masya-Allah, barakallahu fiik. Bagus. Fadali? Sebelah.
بارك الله فيكم ما شاء الله لكان صليت Baik, yang kedua. Azah gigit lidah. Azah gigit lidah. Tak gigit lidah, kena gigit lidah. A'ud tengok ni. A'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Azab-azab huruf zal kecil tu semua kena gigit lidah. Ha? Baik. Ma. Masihid Dajjal. Al-Masihid Dajjal. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal, akhir. Baik, barakallahu fiikum. Dengar. Baik, jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semuanya membacakan selawat kepada Nabi SAW. So, variasi yang berada dalam buku ini, Syarah Sunan Muslim ini ada dua. Satunya macam yang kita baca, ada di antara kita yang memang mengamalkan innaka hamidum majid dua kali. Alhamdulillah, maka itu bertepatan sebagaimana yang terkandung dalam hadis yang pertama kita bacakan dulu. Dan untuk yang kedua ni mungkin kita tak pernah baca dan malam ni baru kita jumpa. Sebab malam ni kita tasmik, minggu lepas kita tak tasmik pun doa ni ataupun selawat ni. Jadinya mudah-mudahan kita boleh amalkan dalam witir kita, kita boleh amalkan dalam qiyamul lail kita, dalam duha kita. Sebelum nak bagi salam tu tasyahud, awal dah selesai nak selawat pula, kita cuba-cuba belajar selawat yang kedua ni. Wa ala azwaji wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala azwaji wa dhurriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Senang. Baik, yang pertama tadi itu doa setelah macam kita sebut tadi, doa sebelum memberikan salam, selepas daripada tasyahud akhir itu ataupun setelah selawat. Maka janganlah di antara kita lupa dan juga lalai daripada sekurang-kurangnya minta empat benda ni. Walaupun kita akan jumpa nanti yang kelima ke yang keenam, saya tak ingat. Ada yang paling pendek, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu paling pendek. Ya Allah, aku nak masuk syurga. Ya Allah, aku tak nak masuk neraka. Hak tu paling pendek. Tapi untuk urusan ini, kalau boleh kita cuba untuk sebutkan keempat-empat benda ni, pasal Nabi SAW yang ajar kepada kita. Nabi yang suruh kita lakukan urusan ini. So, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat pelajaran atas doa yang pertama ni. Baik. So, kita ada 5-10 minit lagi ni insyaAllah. Saya suka nak masuk pada doa yang kedua. Ha? Doa yang kedua ni sikit aja insyaAllah. Sama macam tadi juga, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihad dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Kita boleh sahaja baca yang empat tadi, dengar baik-baik. Kita baca yang tadi tu, minta jauh daripada azab kubur, azab jahannam, fitnah kehidupan kematian dan juga fitnah masiihad dajjal. Kemudian kita boleh top up je lagi satu ni. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Dan hadis ni diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana yang kelima ni pula, tambahan yang kelima ni sebenarnya dia adalah doa yang sangat hebat dan juga sangat padu kalau kita amalkan. Sebab kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada bebanan hutang dan juga bebanan dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tengok ada orang pernah bertanya kepada Nabi, berapa banyak engkau berlindung kepada Allah dari belitan hutang wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza gharima hadatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ini keburukan asyik berhutang. Sesungguhnya kata Nabi, seorang lelaki apabila dia berhutang, kalau dia bercakap dia membohong, kalau dia berjanji dia akan mungkir janji. Tapi ini sikap orang tak beriman lah. Kita tak ada masalah nak berhutang pada orang.
Cumanya jangan sampai jadi orang munafiq. Kalau kata nak pinjam, nak bayar cukup gaji, cukup bulan nak bayar, maka kita janjilah macam janji orang beriman. InsyaAllah orang beriman. Jangan guna insyaAllah orang munafik. Sebab insyaAllah ni pun dia ada dua kegunaan juga. Bila nak bayar duit aku balik ni? InsyaAllah besok. Oh. Ha. Saya ada satu kawan, dia cerita kat saya. Pukul 6.30 pagi kawan saya ni mesti sampai ofis awal. So ada seorang jaga ni, dia tengok member saya ni 6.30 pagi sampai, dia pun ketuk ofis. Tok, tok, tok. Saya ni segan nak cakap bang. Oh, ayat pertama dia tu. Boleh tak nak pinjam RM10? Besok pagi bayar. Tangan tu. Besok pagi bayar, dia kata. Besok betul-betul. 7 pagi sampai. Bang, nah RM10 pulang balik. Selang 2-3 hari, ketuk lagi. Tok, tok, tok. Bang, nak pinjam 100 ya bang. Minggu depan bayar. Sampai kesudah tak jumpa dah. Ha, jadi kadang-kadang ada orang dia macam-macam keadaan dia ni. Dia nak pinjam, dia punya janji manis tu sampai tangan naik ke mulut. Astaghfirullahalazim. So kita jangan buat orang macam tu lah. Ha? Pandai mula-mula minta hak sikit. Ha, so besok tu kawan tu tak sempat nak breakfast lagi, dah ketuk pintu pulang balik duit. Oh, masya-Allah. Jaga ni hebat ni. Cukup tepati janji lah, kali minta 100 sampai kesudah tak pulang-pulang balik, sampai hari ni tak jumpa balik. Fana'udzubillahi min zalik. Sebab tu ada pepatah yang menyebutkan, bila mana ada seseorang berhutang, di siang harinya dia menjadi hina dina, di malam hari dia menjadi gelisah. Siang hari dia rasa hina, ish, nak pergi mana pun takut ada orang nampak. Malam nak tidur tak boleh, gelisah. Macam mana aku nak bayar, macam mana aku nak bayar. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Pinjam kat orang ni untuk tutup yang ni, pinjam kat orang ni untuk tutup orang ni. So dia akan terbeban sampai ke sudah. Sebab tu ada satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita selain daripada ini, Allahumma inni a'udzubika min al-ma'thami wal maghrami, ni Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Hak tu pun kita cuba untuk amalkan nanti insya-Allah. Baik. So kita berhenti kat sini. Yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang pada, kalau dalam buku saya ni, zikir yang ke-58 lah. Selepas daripada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.